aku ada melaksanakan pembukaan di wilayah Kecamatan Sumbersari. Itu tercatat pada tanggal 10 September 2017. Kalau pelaksanaannya sederhana di rumahnya, hanya dengan keluarganya saja. Saya pikir mungkin kalau dia memang artis, mungkin undang-undang orang banyak ya. Kadang kita juga pelaksanaan pernikahan juga banyak, ada yang di hotel. Dia cukup dengan keluarganya saja, ya menggunakan pakaian manten apa ya. Saya pikir ya, dia bukan seorang artis, saya juga tidak ngerti kalau dia artis. Saya juga kaget kalau ternyata yang mau melaksanakan pernikahan adalah artis. Dewi Persik menikah nggak, Bang? Enggak. Kalau untuk dengarnya enggak dengar kalau untuk Dewi Persik yang menikah. Rumahnya enggak ada keramaian ini di rumahnya. Emang bener? Betul. Dewi Persik itu keluarganya itu baik sama tetangga-tetangga. Jadi kalau ada kayak apalagi di sisi orang Dewi Persik ya, itu otomatisnya bisa rame, dia kan kondisi rumah sepi nih, nggak ada kegiatan kayak ada mau nikah apa, nggak ada. Undang-undang tengah enggak, padahal rumahnya juga dibuka, rumah yang begitu besar dibuka, kemudian juga saya pada waktu masuk itu juga ada tetangga di depannya kayaknya juga biasa.